Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Herlah One Piece. Nah, di video kali ini kita mau menambah udang lagi. Artinya kita buat ke dalam bak sini yang sudah dapat hasil menjarah tadi. Nah, nih. Tuh. Dan rencana kita buat di sini dulu, baru kita sortir dan kita jadikan cuan. Oke. Oke teman-teman, langsung saja simak di videonya kali ini. Oke teman-teman, nah ini setelah kita datang pulang menjala, nah ini hasilnya kurang lebih sekitar 200 ekoran. Nah, gunanya daun ini supaya nggak menumpuk udangnya di paling bawah. Nah ini aeratornya. Oke, kita matiin dulu. Nah, baru kita taruh di sini. Nah, teman-teman. Nih. Banyak-banyak nih yang paling besar. Nah, ada yang tepar nih. Wah, ini mati nih. Kita amankan dulu di sini. Wuih. Wah. Sudah mulai loyo udangnya. Nah, kita tunggu dulu, biasanya kalau sudah habis kita pindah ke tempat ini. Ya, kita tunggu sekitar 15 menit lah. Nah, jadi setelah itu kalau sudah udangnya sudah mulai sehat, baru kita sortir ke sebelahnya sini. Nah teman-teman, ini sudah sebagian kita sortir yang besar-besarnya. Nah nih, ada yang besarnya lagi. Nah, nah nih. Wih. Nah, ini biasanya kalau kita jadikan cuan, ini harganya 5.000 per ekor. Nah, seperti ini. Nah, besarnya. Nah, kalau yang seperti ini, nah nih, sebesar jari kelingking. Nah, ini kita jual 1.000 per ekor. Iya. Lumayan. Nah, mantap lah. Nah. Ya, lumayan mantap.
Oke teman-teman, nah ini sudah selesai yang besarnya kita pindah. Ini tinggal yang kecil-kecilnya aja lagi. Nah, tinggal yang kecil-kecil. Biasanya kalau kecil-kecil seperti ini, kalau kita hargai 1000 dua ekor. Wah, 1000 dua ekor. Ya lumayan lah. Nah, terus kalau yang ini sudah kita pindah. Nah, ini yang agak besar-besar semua ini. Mulai dari harga 1000 per ekor sampai 5000 per ekor. Nah, penampakannya. Nah, ini airnya sedikit keruh karena tadi baru saja kita bersihkan. Nah, nanti kalau sudah setengah jam atau 1 jam lebih, nanti filternya menyaring. Nah, terus kotorannya numpuk di situ. Nah, jadi ya pokoknya rajin-rajin aja kita ganti biar airnya tetap jernih. Nah, yes, hitung-hitung dikit lah buat nambah cuan. Nah, nggak jauh beda lah sama yang jualan. Cuman kita ini hobi, tapi jadi tapi menghasilkan lah. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Salam dari Herla Olympics.